Hai guys, balik lagi sama gue Kronegi dan lanjut di Super Mecha Champion. Oke, untuk sekarang gue balik lagi dulu ke server gue yang di Jepang dan bisa dilihat sendiri duitnya udah 21.500, tapi gue masih bingung mau beli apaan untuk mekanya. Antara apa gue bakal nungguin sampai si Jojo-nya 20.000, soalnya dia ada tulisan tuh dari waktu yang terakhir gue lihat, jadi ada di 5 hari ke depan harganya bakal turun jadi 20.000 gitu kalau nggak salah. Cuman untuk sekarang gue nggak tahu tinggal berapa hari lagi, apakah bisa dilihat nggak sih? Oh bisa dilihat, tinggal 1 hari 10 jam. Nah, antara gue mau beli dia atau enggak gitu, atau yang lain. Buat kalian yang nonton, ada masukan mungkin untuk mecha selanjutnya kira-kira apa yang bagus. Oke, untuk sekarang gue lagi senang pakai Kuma, si Karamel. Kita langsung aja gue pakai dia. Oh ya, untuk yang si Firefox gue naik, untuk Labrada masih sekitar 80. Waktu itu kalau nggak salah 87, ini cuma naik 2, 85. Kalau yang Firefox-nya jadi 60 berapa gitu. Lumayan gitu. Sudah masuk 60 guys. Dikit lagi gocap. Gue pakai dia dulu, kemungkinan mungkin bisa gue naikin untuk jadi masuk ke top 100. Jadi kita lihat aja pakai si Kuma Karamel. Kita langsung mulai saja, let's go. Oke. Wih gila deh, most powerful Gabriel in Ibaraki Prefecture. Mantap, gue barengan most powerful man. Ternyata cukup banyak juga ya yang pengen turunnya tuh di City Hall. Karena memang banyak barangnya sih. Itemnya tuh banyak, senjata segala macem. Oke. Wow, so many. Surprise. Gua kira siluet doang, anjir. Gua kira di balik tembok, ternyata di sini lu. Yu. Jump scare me. Nggak akan pencet lepas jempolnya. Kok gue malah nandain harus ke situ. makanya gue bingung. Kok berhenti guanya? Gue pikirnya guanya koneksinya lagi jelek. Soalnya tadi sempat ngaco gitu untuk koneksi. Makanya gue juga belum sempat langsung bikin. Itu karena kebetulan sebelah rumah lagi gedor-gedor lagi. Jadi ada dakdok-dakdoknya lagi. Gue males banget gitu. Bye, have a great time. Halo, I see you. I hate you, weapon. Okay. Bukan lu yang kena pi. What? Why? She's my target too. God damn it. Anjay. Ada yang tahu enggak lagunya? Kalau yang tahu, tua berarti lu sama gua sama. Aku baru bunuh dua. Dimana tuh nomor berapa? Satu tuh jauh, oh, bukan satu tuh, oh di sana. Kalian nempel ya berdua ya. Oh mereka tembak-tembakan itu. Oh, lu pakai skateboard ya? Gue pikir kotak gitu. Sakit banget. Dipanah bukan orang tapi robot. I like to party. Tak ada. Oke. Kenapa aku tidak melihatmu tadi, ha? Kau pikir seranganmu sakit? Sakitan aku. Ya,
Dayu, my friend. I'm sorry. Kok udah keluar? Bukannya keluar ini kalau misalnya ada yang deketin kotak ini. Iya kan, biasanya kan. Oh, okay. Orang-orang ini orang. Aduh, ada mobil gede banget. Terus. Kan gue yang ngancurin, bukan temen gue juga yang ngancurin. Berarti kan musuh. Halo. Lu pikir aim gue jelek? Iya emang sih. Cabut. Where is my friend? Where is my friend? Aku di ini ya. Iya, nggak ada teman gue dong. Kemana sih teman-teman gue? Anjir juga ya. Kacau juga, nggak tahu kemana teman-teman gue. Oh gila, nyaris banget. Ini gue bisa mati namanya. Hildu. Aduh, gara-gara nggak lihat lagi teman-teman gue kemana lagi. Anjir, bener-bener dah hina. Next. Oke. Aku dapat sniper, dapat sepatu biru, oke lumayan. Lu pada senjata yang biasa gue pakai. Siapa? Oh, bukan. Jiuseiga kikoeta. The sniper, saya pakai sniper ini deh. Thank you for the salt and the iron cannon. Si kunyuk yang tak. Oh. Iya, gue ngelag. No, this is mine. Uki. Suaranya monyet. Uki. Buka. Win. Itu dia. Oke. Oh, skirmish. I love skirmish. I prefer skirmish than assault. Bang, kayaknya apa? Akurasinya itu lebih parah pakai si kendaraan itu tuh yang jadi robot, jadi mobil, bisa jadi robot, bisa jadi mobil itu. Nggak tahu deh, kayaknya lebih parah itu dibanding skirmish. Skirmishnya itu masih lebih akurat gitu tembakannya, biarpun ya fire rate-nya cukup kencang gitu. Wih, lu ngapain lompat-lompat, Pak? Lu ngapain lompat-lompat? Why are you jumping around? Do you wanna die? Ada yang pakai meka. Ada yang nembakin aku. Enak banget kalau udah pakai skirmish gitu. Enggak pakai scope aja udah. Ah, mantap. Oh, teman-teman gua di sana. I am coming, my friend. Kena. Aduh. Si Uki sendirian ya di depan ya. Hati-hati, Pak, kalau mau maju tuh jangan terlalu maju. Apalagi lu sendirian. Hati-hati. Begitu nih.
Mati dong. Apa dia ngembalikin? Upla. Jojo kemari. Kamer Jojo. Jojo bisa ada sensor. Gak bisa diem banget Jojo. Udah. Kenapa ada mecha depan gue? Lagi fokus ngeliatin yang mana yang lain-lain. Tau-tau ada mecha depan gue. Pakai mecha bapak. Idis. Perang pakai mecha, dia gak pakai mecha ini orang. Si ganteng emang. Tinggal dikit deh. Ih, lagi lu ada-ada aja sih teman gua, bener-bener dah. Aduh, hancur kan. Pada pakai mecha, dia enggak pakai mecha, udah gitu di tengah-tengah lagi, ganteng, emang ganteng. Kenal lu, mantap. Gua di sini aja deh. Tadi ada yang turun tuh. Kena tuh, mantap. Bisa kah aku dari sini? Mestinya sih bisa. Boom. Oh. Udah kesini. Aduh, nggak bisa keluar. Keluar. Pakai mecha dulu. Selamat apa enggak? Nggak tahu. Iya. Disamperin orangnya pakai mecha ya. Musuhnya pada di atas semua soalnya. Visual gue jadi tidak. Jadi susah. Sebetulnya nih, kalau mereka lagi perang, gue bisa buat merusuh aja bisa sih sebetulnya. Cuman, aduh. Mereka teman ya. Oh, mereka teman. Pantes. Ya, mati dah gua. Oke, sampai di sini dulu untuk Super Mecha Champion-nya. Aduh, benar-benar. Gua tadinya mau kayak main untuk naikin si Karamel, malah ketemu teman yang kayak begini dan jadi konten yang berbeda. Like, langsung ke video, subscribe. Jangan lupa follow sosial media gue, nanti link yang gue taruh di deskripsi seperti biasa. See you guys di Super Mecha Champion selanjutnya. Bye-bye.